Pesawat terbesar di dunia, Airbus A380-800 milik maskapai Emirates resmi mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali pada Kamis 1 Juni 2023. Pesawat komersial dengan nomor penerbangan EK368 itu berangkat dari Bandara Internasional Dubai pada Kamis pukul 3.49 waktu setempat. Kemudian, tiba di Bali pada Kamis pukul 16.35 waktu Indonesia Tengah dengan mengangkut 482 penumpang. Direktur Utama PT Angkasa Pura, Faik Fahmi, menyampaikan apresiasi kepada Emirates. Pihaknya juga bangga Bandara Igusti Ngurah Rai menjadi bandara pertama di Indonesia yang melayani penerbangan pesawat itu. Kami turut menyampaikan apresiasi kepada Emirates atas kepercayaannya untuk mengoperasikan pesawat ikonik ini ke Bandara Igusti Ngurah Rai, jelas Fahmi.